Jerahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Habasyah. Kemudian hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya menuju ke kota Madinah. Mereka meninggalkan negeri mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka. Harta mereka, semua mereka tinggalkan lillahi ta'ala. Kemana? Menuju ke tanah baru. Ke negeri yang baru. Kenapa mereka lakukan itu? Karena susah urusan ekonomi. Kita kan kadang-kadang hijrah, nah hijrah Ustaz dari Jember ke Jakarta karena faktor ekonomi ya. Bukan. Mereka secara ekonomi nyaman di kota Mekah. Bagaimana tidak, Mekah itu al-baladul amin, negeri yang aman. Bahkan kita semua tahu tatkala negeri-negeri yang dilewatin tentara Habasyah ditaklukkan oleh Abraha bersama pasukan gajahnya, Abraha sampai Mekah pulang mati di jalan. Mereka tinggalkan negeri yang aman, nyaman, sentosa. Untuk apa? Untuk menolong agama Allah SWT. Agar mereka dapat beribadah dengan lebih sempurna. Agama Islam ini buat mereka lebih berharga, lebih mulia dari semua yang ada di muka bumi ini. Bahkan dari orang tuanya. Bahkan dari anaknya sendiri. Maka kalau bicara hijrah fisik yang tentunya bermula dengan hijrah hatinya, ini akan selalu menjadi kewajiban kita tatkala kita berada di tempat di mana kita tidak mampu beribadah dengan baik, tidak dapat menegakkan agama Allah Azza wa Jal yang kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menjelaskan bagaimana engkau harus meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Meninggalkan kawan-kawan yang mengajak kepada larangan Allah menuju kepada kawan-kawan yang mengajakmu untuk taat kepada Allah. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 98-99. Surah An-Nisa ayat 98-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mungkin dibaca di ayat 97-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaa'ikatu dzalimina anfusihim qalu fima kuntum. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. نعم تفضل لباشا أرتيه. Sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita nih lihat ada orang-orang yang tinggal di negeri yang penuh dengan kekufuran, sehingga mereka tidak bisa beribadah di sana, difitnah di agamanya, menjadi seperti mereka. Tatkala ditanyakan kepada mereka, kalian kok kayak gini sih? Mereka beralasan, ya gimana kita tertindas ini itu, gak bisa beribadah dengan baik. Ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan di sana, kita perlu makan ini itu. Ada berbagai macam alasan yang membuat dia tsumma yudrikul maut faqala wa qa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul 'azim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Nih, kau bicara ekonomi, ekonomi, urusan dunia, gimana kita hijrah? Gak mungkin kalau kita tidak melakukan ini dan itu gak bakal bisa hidup. Kata siapa? Itu karena engkau kurang percaya sama Allah SWT. Ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian itu membuat hamba bingung kalau tidak beriman. Kalau beriman, Allah sudah sebutin. Yajid fil ardi muraghaman kathira wasa'ah. Engkau akan dapatkan tempat yang luas, ada banyak pilihan, dan ada keluasan rizki buat engkau. Allah janji. Lalu engkau enggak percaya. Engkau masih ketakutan. Iya, kalau dapat pekerjaan. Kalau enggak dapat, makan apa? Anak punya anak, istri anak. Antum bayangin enggak ketika para sahabat meninggalkan Mekah? Mereka mau makan apa nantinya? Bagaimana kehidupan mereka nantinya di kota Madinah? Mereka punya satu harapan besar. Allah Azza wa Jal menjamin mereka. Bukan BPJS jaminannya. Bukan asuransi dari fulan, dari fulan. Bukan pensiunan, bukan. Terus siapa yang jamin? Rabbul Alamin. Bagaimana tuh sahabat tinggalin rumahnya, rumahnya. Bukan dijual ya, karena mau hijrah dijual rumahnya.
diambil kuasanya sama orang-orang musyrikin. Punya toko, punya usaha, anak ini mau hijrah, jadi tokonya monggo siapa yang mau beli sama barang-barangnya. Mereka hijrah sembunyi-sembunyi demi menyelamatkan agama mereka. Bagaimana sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi ketika dia datang berangkat ke kota Madinah, di tengah jalan dihadang sama orang-orang musyrikin. Apa kata mereka? Suhaib, ataitana sa'lukan lama dalak. Engkau dulu waktu masuk kota Mekah ingat enggak punya apa-apa engkau. Sekarang engkau mau berangkat bawa hartamu enggak ada. Suhaib tanya, kalau aku tinggalkan hartaku buat kalian, kalian akan perbolehkan aku untuk hijrah? Awalnya Suhaib mengancam mereka. Kalian tidak akan dapat menyentuhku kecuali satu anak panah ini sudah menancap di satu persatu kalian. Kalau sudah habis anak panahku, aku akan keluarkan pedangku. Dan kita perang mati-matian. Tapi Suhaib memikirkan sesuatu yang lebih indah. Untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk menegakkan agama Allah di sana. Suhaib menawarkan kepada mereka, kalau aku kasih tahu kalian di mana hartaku, kalian akan biarkan aku ke Madinah? Kata mereka, iya. Kasih tahu sama Suhaib, uangku di sini, di sini, di sini. Kalian ambil. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ayat 207. Coba dibaca. Di surah Al-Baqarah, ayat 207. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Sadaqallahul Azim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Lihat jemaah, dia mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Enggak ada urusan sama harta dia sama dunia ini. Yang penting Allah ridha sama dia. Kalau kita enggak, kebanyakan kita selalu, bukan kita selalu ya, adalah sebagian orang yang mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunianya. Jadi agama jadi modal usaha untuk mendapatkan dunia buat dia. Kalau ternyata agama membuat rezeki dia jadi seret, ya dia udah gak usah agama. Gak dipakai tuh agama. Maka berapa banyak manusia yang mengotak-atik hukum agama ini karena bertentangan dengan usaha dia, dengan kerjaan dia. Kenapa? Karena dia makan dari situ. Agamanya yang harus tunduk ikut perut dia. Sebagian manusia seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi ya, ketika sampai ke kota Madinah, Suhaib Ar-Rumi, gak ada yang tahu kejadian itu. Antara dia dengan orang-orang musyrikin. Sampai ke kota Madinah, Nabi SAW mengatakan kepada Suhaib, Rabihal Bay, Aba Yahya, untung besar engkau Aba Yahya dalam perdaganganmu tadi. Dia beli dirinya dengan semua uang yang dia miliki. Yang penting aku bisa beribadah dengan Allah dengan cara yang benar. Itu hijrah fisik, yang tentunya bermula dengan hijrah hati. Yang tadi di awal kita singgung ya, yang merupakan kewajiban setiap muslim, engkau harus meninggalkan larangan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau membuat sebuah buku kecil ya tentang hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang dikenal dengan Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih, bekal orang yang hijrah menuju Allah. Bekal. Kau perlu bekal. Bukan cuma ikut-ikutan trends. Ketika bicara hijrah, hijrah. Malu-maluin ketika engkau mengatakan hijrah. Sedangkan larangan-larangan Allah engkau kerjain.
Ada orang yang hijrah. Ya tadi, dia hijrah yang dia anggap haram dia tinggalin, yang dia anggap haram. Bukan agama yang menjadi ukuran buat dia. Nih, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tentang hakikat hijrah itu. Hijrah itu mengandung dari menuju. Min wa ila. Dari ini ke sini. Itu namanya hijrah. Kalau dikatakan, kau dari mana? Aku dari sini menuju ke sini. Itu hijrah. Maka dia berhijrah dengan hatinya. Dari mencintai selain Allah menuju ke cinta yang tulus untuk Allah. Yang pertama. Jadi engkau hijrah yang dahulunya engkau mencintai ini, itu, macam-macam. Sekarang ada pada hatimu Allah. Nah, kenapa kalau kita harus cinta Allah? Semua yang ngasih Allah. Semua dari Allah. Kalau ada orang kasih rumah sama kita, kasih rumah sama kita, kasih mobil sama kita, kasih pekerjaan sama kita, jaminan masa depan sama kita, kita cinta gak tentu sama orang? Kita akan, ya Allah, fulan, Masya Allah, fulan, Masya Allah, fulan, Masya Allah. Sekarang yang ngasih kita semuanya Allah Azza wa Jalla. Semua fasilitas. Engkau sedang menjabat apa tuh fasilitas dari Allah. Mungkin kau berpikir kursi yang ada, yang anda dudukin ini bikinan orang. Tapi tubuhmu, punggungmu yang sehingga engkau bisa duduk tuh Allah yang kasih. Apa gunanya kursi ketika punggungmu gak ada? Kau harus rebahan di atas ranjang. Ini hijrah dari mencintai selain Allah dengan hatinya menuju cinta yang tulus untuk Allah. Yang kedua, dari pengabdian kepada selain Allah menuju ke pengabdian yang tulus untuk Allah. Setiap orang Indonesia, setiap makhluk di muka bumi ini itu abdullah, hambanya Allah. Engkau mungkin menjadi abdinya negara. Tapi engkau harus tahu, engkau adalah abdullah selama-lamanya. Jadi abdi negara karena daftar, jadi pegawai negeri, jadi ASN, jadi polisi, jadi tentara, merasa anda jadi abdi negara. Tapi sebelum dan ketika dan sesudahnya, engkau adalah abdullah. Jadi statusmu itu yang harus diperbaikin. Orang ketika tahu, ana hambanya Allah. Anda sedang hijrah dari penghambaan kepada selain kepada penghambaan kepada Allah SWT. Yang akhirnya antum tidak akan melakukan sesuatu kecuali diridhai Allah SWT. Hijrah yang ketiga, dari takut kepada selain Allah. Yang awalnya berharap kepada selain Allah. Yang awalnya bertawakal kepada selain Allah. Menuju takut hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Dan berserah diri, tawakal hanya kepada Allah SWT. Antum udah kayak gitu gak hatinya antum? Atau masih bertawakal kepada pekerjaannya? Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, ana udah hijrah Ustaz, suami ana belum. Terus, ya suami ana gak sholat. Suami ana ya melakukan banyak hal yang dilarang sama Allah SWT. Kemudian antum gak mau cerai sama dia. Ana takut dengan anak-anak Ustaz. Ana sendiri gak punya pekerjaan. Nih, antum ketika hijrah, hatinya dulu yang hijrah. Sebelum jilbabnya yang hijrah. Udah hijrah. Yang ngasih penghidupan kepada aku bukan suamiku. Aku bisa hidup bukan karena kantorku. Karena ada orang yang kerja di tempat yang haram, dia berpikir kalau aku keluar dari tempat yang haram itu, aku kerja di mana? Oh, berarti hatimu belum hijrah. Engkau harus hijrah dengan hatimu. Rasa takut, rasa harap, tawakal itu. Yang dulunya orang selalu berpikir, anak kalau gak kerja di situ jadi apa anak? Gak boleh seorang muslim mengatakan itu. Bumi Allah ini luas. Berapa banyak orang yang dipecat dari sebuah pekerjaan, dia keluar dapat pekerjaan yang lebih nyaman. Maka hatimu harus berhijrah. Ya, yang selama ini memohon kepada selain Allah, cari pesugihan sana, cari pesugihan sini ya.
yang sampai saat ini masih ada orang-orang yang percaya sama dukun untuk penggandaan uang. Sampai minta-minta, sampai merendahkan diri kepada mereka. Ganti, sekarang enggak lagi. Aku punya Allah SWT. Ada rumah Allah, tempat aku mengadu di sana. Hijrah, meninggalkan masa yang kelam menuju ke masa yang terang. Dan Imam Nukhaim menjelaskan bahwasanya inilah yang disebut dengan lari menuju Allah SWT. Fafirru ilallah. Lari, kabur, tidak menoleh kanan dan kiri menuju kepada Allah SWT. Ya, namun tanya sama jemaah, kenapa kijang itu bisa dimangsa oleh singa? Padahal larinya kijang itu lebih cepat daripada singa. Siapa yang bisa jawab? Karena dia noleh mungkin, Ustaz. Karena dia menoleh. Nih, antum kalau hijrah masih noleh, antum belum 100%. Karena banyak orang udah hijrah tapi dia, ya Allah, kayaknya anak dulu enak ya. Noleh lagi ke masa lalu dia. Anak dulu gak susah urusan ekonomi. Anak dulu gak gini-gini banget. Disinilah setan ngejar antum, ketangkap antum. Oh, ini masih bisa ini. Tapi ketika antum lari menuju kepada Allah, tanpa mempedulikan kanan, kiri antum dan belakang antum, ana menuju kepada Allah SWT. Yang Allah sukai, ana sukai. Yang Allah larang, ana tinggalkan. Enak gak enak? Bukan urusan. Karena urusanku keridhaan Allah SWT. Maka hijrah itu memang, Ibnu Qayyim menjelaskan makna lari menuju kepada Allah, yaitu hijrah udah. Kenapa harus melakukan ini antum jemaah? Karena musuh antum itu selalu mengintai antum, mengintai kita. Maka gak ada cara agar kita selamat dari intaian iblis, godaan setan, kecuali kita lari menuju kepada Allah, minta tolong sama Allah. Ya udah, kesana udah. Jalannya udah di sana. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan pula tentang urusan nafsu kita nih. Kita punya nafsu. Jangan dibilang orang yang hijrah itu udah gak punya nafsu lagi. Tetap. Kalau mungkin dia banyak melakukan kemaksiatan dahulunya. Urusan perempuan ya. Urusan minum-minuman. Urusan goyang. Urusan musik-musik umpamanya. Emangnya dia gak punya kecondongan ke sana? Ada. Tetap ada. Di sini ujian hamba memang. Kenapa yang suka-suka, yang disukai manusia itu jadi diharamkan sama Allah SWT? Itu poin ujiannya. Surga itu dikelilingin, dipagerin sama hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Artinya orang mau ke surga itu jalannya susah. Sehingga orang kadangkala di tengah jalan berhenti. Capek, lelah. Udah dikasih tahu nih. Engkau jangan capek, tinggal dikit lagi. Tapi udah capek. Udah lelah, udah gak kuat. Tapi ada orang yang bertahan. Pernah melihat orang yang gali emas. Sebagian sampai tertimbun. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia berharap sesuatu yang besar di sana. Keringat yang mengucur. Resiko besar yang harus dia hadapin. Tidak terlalu dia pikirkan. Karena di benak dia, di situ ada emas. Ada emas. Kasih tahu sama pemerintah. Gak boleh, berbahaya. Tetap dikerjain. Tapi untuk surga Allah kita gak kayak gitu. Seharusnya lebih dari itu. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskannya. Kalau nafsu manusia, keinginan, ambisi-ambisi dia, plus ditambah setannya, itu kerjanya ngajakin manusia ini untuk menyelisihi apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT. Dan dia diuji tuh dengan tiga hal ini. Dengan nafsu, hawa, ambisi, dan setan ya. Terus dipanggilin orang ini. Diajak, dibisikin ya. Agar dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah SWT. Panggilan
keimanan, ada pembisik di hati kita, pembisik kepada keburukan dan pembisik kepada kebaikan. Sedangkan pembisik keimanan ini selalu ngajak untuk berjalan menuju ke tempat yang diridhai Allah SWT. Jadi kalau sudah seperti itu kejadian jiwa kita tiap hari, berarti kita harus hijrah. Mau tidak mau. Gak akan pernah berhenti itu setan capek. Aduh capek aku godain fulan. Udah gak kuat. Kayaknya udah gak bisa. Gak ada. Gak ada ceritanya orang hijrah nih. Tahu-tahu setannya udah berhenti. Nafsunya udah gak godain dia lagi. Tetap jemaah. Maka di sini hijrah menjadi satu kewajiban seorang hamba sampai mati. Kalau tadi saudara kita Uki, apakah berhenti godaan setan sama dia ketika dia hijrah? Ana mau tanya, mana Uki masih nyambung nih? Nah, fadal. Kok belum di unmute? Ahlan wa sahlan. Gimana gimana ceritanya ini? Apa setannya udah berhenti godain Uki? Mas Uki. Mesti dari host yang unmute. Oh, iya udah unmute ini, udah kedengar suaranya. Apa? Uki. Sorry. Kedengaran. Di unmute. Terus ya. Halo. Mas Uki. Silakan. Tafadhal Uki. Halo, sorry tadi nyimaknya di YouTube karena putus-putus tadi. Pertanyaannya tadi itu ya, hijrahnya. Pertanyaannya itu, apakah setannya udah gak ngodain Uki? Pertanyaannya. Makin besar. Jadi bukan berhenti. Kalau nafsu dan ambisi. Malah makin besar ya Ustaz. Nafsu dan ambisi. Apakah kemudian kita nggak kepingin dunia gitu ya, kita ya tetap diganggu kalau dari segi dunia, malah makin dibikin seolah-olah kita ini setelah hijrah kamu harus sekarang kamu di bidang yang halal nih, ayo kejar terus yang halal, sampai kadang-kadang kita jadi lupa ibadahnya juga. Jadi godaan itu nggak akan pernah berhenti. Allah. Sampai kita benar-benar stop, dalam arti ya udah kita fokus. Memang kadang-kadang kita kebablasan aja sih intinya. Sekarang kita udah di bidang yang halal, kita mencari dengan niat untuk keluarga, tapi pas dipikir-pikir kok sekarang ibadahnya kemarin jadi berkurang ya, padahal sebelumnya waktu kita mengerjakan yang haram ibadahnya malah lebih banyak. Tapi sekarang kita yang dihalal, sekarang digodanya dengan itu. Tetap terus cari dunia karena ada ketakutan bahwa dulu pernah kita nyaman. Sekarang kita kita merintih dari mulai lagi, dibikin takut, ayo kejar terus biar kayak dulu lagi nyamannya. Tapi pada akhirnya ini kok terus memang digodanya enggak berhenti-berhenti. Allah. Jadi memang harus terus-terus kita kalau saya ya terus hijrah terus sama Al-Quran sih, memang kalau buat saya itu yang paling penting untuk terus berhijrah. Barakallahu fikum. Tuh jamaah, artinya gak ada berhenti hijrah itu. Bukan berarti tak kalau dulu mungkin Uki di dunia musik ini kemudian hijrah, kemudian udah berhenti di situ aja. Enggak, tetap harus hijrah, meninggalkan yang dilarang Allah SWT. Meninggalkan bisikan-bisikan setan. Bagaimana tadi kita bicara hijrah itu, kalau bahasa Arabnya, min ila, dari ke. Dari semuanya pokoknya, yang dimurkain Allah SWT, yang tidak disukain Allah. Dari yang awalnya sibuk ngurusin dunia, ya tetap kita cari dunia, tapi menuju kepada keridhaan Allah SWT. Kadang-kadang tadi godaan yang disampaikan oleh saudara Uki, bagaimana dibisikin terus supaya kok kayak dulu lagi gitu loh, dalam urusan dunia ini. Kalau bicara kita ingin ekonomi yang lebih baik, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai nilai hijrahnya yang dulu, ibadah-ibadah yang biasa dilakukan, malah gak dikerjain karena ngejar dunianya. Ahibati fillah. Makanya kalau dilihat, hijrah ini harus terus dilakukan.
Baik. Di surat An-Nisa ayat 65 mungkin bisa dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Subhanallah jemaah. Nih, kita ini masih punya nafsu. Kadangkala kita condong kepada keinginan-keinginan kita. Ada banyak hal-hal yang diperselisihkan, yang diperdebatkan. Terus siapa yang menengahi Ustaz ketika semua merasa benar, merasa baik? Allah sudah sebutkan. Mereka enggak beriman sampai menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Bukan hanya itu. Allah sebutkan, "Tsumma." Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan hukum tersebut. Sama sekali. Bahkan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kalau bicara hijrah, ya mau gak mau antum harus terima. Kayak gini agamanya. Bukan antum berhak memilih mana yang antum sukai dan mana yang tidak antum sukai. Ketika para sahabat berbaiat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, subhanallah nih, kondisinya nih orang-orang Madinah mau menerima Nabi untuk hijrah. Tapi akhirnya mereka melakukan baiat di kota Mekah sebelum sahabat hijrah. Di antara poin baiat tersebut adalah dengar dan taat dalam kondisi suka atau tidak suka. Mengeluarkan nafkah, bersedekah, membantu dalam kondisi sulit atau lapang. Itu poin baiat mereka untuk menerima orang-orang yang hijrah. Ahibati fillah. Maka yang belum hijrah, segera hijrah. Yang sedang hijrah, terus jaga hijrahnya. Setiap sholat kita berdoa dan gak pernah berhenti kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita sedang berjalan, kita sedang berada di proses hijrah nih. Kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus. Emangnya belum lurus? Udah di jalan yang lurus. Tapi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terus berada di jalan ini. Diberi petunjuk kembali. Diberi bimbingan. Ditetapkan. Agar gak salah jalan. Ahibati fillah, hidayah itu ada dua.
ada hidayatul ilim wal irsyad, ada hidayatul taufiq. Yang pertama hidayah ilmu dan petunjuk, dikasih tahu. Orang belajar di perguruan tinggi Islam, belajar di pondok pesantren, dikasih ilmu. Ini loh yang dicintai Allah, ini yang dilarang sama Allah SWT. Baik, setelah dikasih tahu, apakah anak-anak di pesantren ngejalanin? Belum tentu. Makanya kita ngelihat ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Kita keluar ke dunia masyarakat umum. Antum ngelihat pejudi, pemakai sabu-sabu, peminum. Mereka tahu nggak secara hukum bahwasannya itu haram? Kasih tahu ilmunya kayak gini nih, ini berbahaya ya. Contohlah yang paling ringan urusan rokok. Orang udah dikasih tahu rokok berbahaya, ini itu macem-macem. Apakah dia meninggalkan? Belum tentu. Bahkan pabrik rokok banyak pekerjanya. Iklan-iklan rokok di mana-mana terpampang. Padahal udah dikasih tahu nih, jangan dirokok. Kenapa? Karena berbahaya. 1, 2, 3, 4, 5 disebutin. Rokok membunuhmu, tapi tetap ngerokok. Kenapa? Dia tidak punya semangat. Ini hidayah itu taufik. Itu bagaimana Allah memberikan kepada kita semangat, dorongan yang kuat untuk mengamalkannya. Memang kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu, yang ilmu itu membuat dia jadi tahu nih, ini hidayah. Oh, ternyata ini haram. Ternyata ini gak boleh. Ternyata ini syubhat. Ternyata masalahnya khilaf di antara para ulama. Tapi daripada aku kena yang haram, aku tinggalkanlah. Ada perkara-perkara yang seperti itu. Daripada jadi masalah, udah aku tinggalin. Itu ilmu tuh. Yang kedua, semangat. Setelah punya ilmu, kau punya semangat. Yang semangat ini juga hidayah dari Allah SWT, sehingga engkau mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibadah haji. Kenapa banyak orang tua berangkat haji? Kenapa? Nah, orang udah sepuh-sepuh pada daftar haji. Padahal dia kaya raya sejak dulu gitu loh. Mendekati ajal. Kenapa? Kita mulai mendekati ajal loh. Ketika mendekatin ajal. Karena kadangkala dia belum dapat hidayah itu taufik. Ada istilah, kemudian kita dapat mengamalkan. Di antara doa yang Nabi ajarkan, ini untuk menjaga hidayah tadi, agar ketika kita hijrah, kita tetap bisa bersemangat dan terjaga dari godaan-godaan. Nabi SAW mengajarkan kepada Syaddad ibn Aus, sahabat Nabi. Beliau mengatakan, ya, engkau ngelihat, sekarang kalau kita memandang kanan-kiri kita, depan belakang kita, masya Allah, nggak perlu keluar rumah, kita ngeliat di handphone kita bagaimana perputaran ekonomi, bagaimana orang jualan sibuk ini itu, bagaimana mobil-mobil yang dibikin setiap tahunnya berapa banyak yang terjual, motor-motor yang memenuhi jalanan, warung-warung yang dibangun, mal-mal ya, apartemen, ya Allah, kita ngeliat ada apa nih dengan dunia ini. Nabi menyampaikan kepada Syaddad bin Aus 1400 tahun yang lalu. Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang udah sibuk menimbun harta, ngumpulin nih, gak ada puasnya. Punya satu apartemen ingin dua, punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat, punya empat ingin pulau. Maka fajma anta haula'il kalimat, hendaklah engkau mengumpulkan
kalimat-kalimat ini, kasih amalan sama Nabi SAW. Apa amalannya? Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya Allah, aku minta kepadamu keteguhan, kekokohan di atas urusan agama ini, ya Allah. Tetap kokoh, tetap tegar walaupun godaan semakin dahsyat. Karena semua umat punya fitnah, dan fitnah umatnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah harta. Wal azimata ala rusyd, dan aku minta semangat yang kokoh di atas petunjuk, di atas kebenaran. Karena ada orang-orang yang semangat tapi salah. Semangat dia masya Allah untuk membela agama, tapi jalannya salah. Enggak, kita minta semangat tapi di atas petunjuk. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku memohon kepadamu perkara-perkara yang mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, dan hal-hal yang menyebabkan engkau mengampuni kami, ya Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa bersyukuri nikmatnya kau berikan. Mensyukuri nikmat Allah itu penting, khususnya buat teman-teman yang hijrah. Kadangkala dia pandang nikmat itu, kekayaan yang pernah dia dapatkan, kenyamanan yang pernah dia raih, kelezatan yang pernah dia hasilkan, itu nikmat tuh. Ketika dia hijrah, kok kayaknya itu hilang semuanya, sehingga membuatmu tidak bersyukur kepada Allah SWT. Padahal ada nikmat agung yang Allah berikan kepadamu, nikmat hidayah ini sendiri, nikmat engkau bisa sholat subuh, nikmat engkau bisa meninggalkan yang haram. Maka di doa ini Nabi ngajarin doa. Wa as'aluka syukra nikmat, aku memohon kepadamu agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan, ya Allah. Wa husna ibadatik, dan beribadah yang baik, bukan asal ibadah. Hijrah itu gak asal-asalan. Kita udah bicarakan, hijrah itu dari ke. Dari yang ibadahnya biasa-biasa menuju ke ibadahnya yang lebih maksimal. Itu hijrah. Nah, kita mohon sama Allah agar kita nih beribadah yang baik sama Allah SWT. Ikhlas sesuai dengan aturan. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku memohon kepadamu hati yang selamat nih. Urusan dunia ini kadangkala membuat hati kita kotor. Saingan sama kawan sendiri, tipu menipu, ya subhanallah jemaah. Ya, ana kejadian waktu Ramadan, ana punya anak mau beli celana. Ada nih via IG, ya udahlah beli. Ngomong dia bagus murah, beli. Beli enggak pernah datang barangnya. Di masa seperti ini, kemarin beli lagi, ini ada barang gini sahib, ya beli, ternyata yang dikirim palsu. Ada orang-orang yang hatinya gak selamat untuk mendapatkan dunia, dia lakukan segala-galanya, dan ini fitnah. Maka kita minta dikasih hati yang selamat, ya Allah, bersih dari kesyirikan, dari iri, dengki, macam-macam. Ya Allah, mau menuju kepadamu kami, ya Allah. Karena pada hari kiamat, kata Allah Azza wa Jal, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man attallaha biqalbin salim. Pada hari itu, harta enggak berguna. Kau mau punya berapa triliun, enggak berguna. Anak laki-laki enggak berguna. Terus apa yang berguna pada waktu itu? Illa man attallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Sekarang saatnya minta hati yang selamat. Wa lisanan shadiqan, minta lisan yang jujur. Lisan yang jujur. Allahumma rizukna qalban saliman wa lisanan shadiqan. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku memohon kepadamu dari semua kebaikan yang kau ketahui. Apa aja yang baik, aku minta, ya Allah. Nih, bagaimana dia benar-benar bergantung sama Allah. Allah, engkau tahu mana yang baik, mana yang tidak baik.
Ada banyak hal yang baik yang mungkin aku tahu dan ada lebih banyak lagi yang aku enggak tahu. Maka aku minta segala kebaikan yang engkau tahu. Artinya Allah tahu semua kebaikan. Kita minta semuanya. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang engkau ketahui. Semuanya ya Allah. Kemudian wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku beristighfar, mohon ampun kepadamu dari apa semua yang kau ketahui dari dosa-dosa kami ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, engkau ya Allah maha mengetahui dengan segala yang kau ingin. Jadi hijrah tadi dengan hidayah Allah ini perlu dijaga. Hidayah dua, ilmu, pelajarin ilmu. Setelah dapat ilmu, bukan cari yang gampang-gampang. Orang hijrah mau cari yang enak. Kita bukan cari yang enak. Kita cari yang benar. Dan tadi udah kita gambarin bagaimana hijrahnya para sahabat. Berat. Sampai kota Madinah sebagian tidur di masjid, gak punya rumah. Di Mekah punya rumah. Makanya kadangkala ada orang hijrah itu dibodoh-bodohin sama kawannya. Kamu itu bodoh banget, udah enak, udah nyaman, tinggalin. Itu para sahabat Nabi. Rumahnya ditinggalin. Pekerjaannya tinggalin, duitnya dikasihin. Tapi itu konsekuensi hijrah. Dan semoga kita dapat menjaga hidayah dari Allah SWT ini. Sehingga kita mati dalam kondisi Islam. Barakallahu fikum. Mungkin itu sedikit yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya. Hijrah sampai mati Ustaz. Sebelumnya mungkin saya juga ucapkan terima kasih, jazakallah khairan, untuk Mas Risaldi ya, tadi yang membacakan ayat tadi, Risaldi Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon bisa didoakan juga, semoga beliau ini sukses dunia akhirat. Sekarang masih kelas 3 SMA 70. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya generasi sekarang yang bisa ngaji ya, yang dulu pada nggak bisa ngaji. Nah, itu dia Ustaz. Itu kelahiran, Mas Risaldi. Semoga sukses ya, dunia akhirat. Oke, Ustaz, ini ada 35 pertanyaan Ustaz. Saya mulai dari pertama Ustaz ya. Bagi Ipan Ahwat, Bapak Ibu, silakan di-unmute dulu ya. Lalu silakan ketik di chat. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Tatkala berniat hijrah dan memulainya, terkadang hati masih diliputi rasa gundah. Bagaimana cara agar istiqomah? Apa yang harus tertancap di hati dan pikiran ketika gundah itu datang lagi Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Yang perlu ditanyakan, kegundahan itu datangnya dari apa? Apa yang membuat gundah? Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban-jawaban atas kegundahan manusia di ayat-ayat yang tadi kita baca. Di surat An-Nisa dari ayat 97 sampai ayat 100. Sampai Allah kasih jawaban. Wa man yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'. Yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan keluasan di muka bumi. Ada banyak tempat. Dan Allah akan kasih rizki. Tapi memang perlu perjuangan. Ceritanya sahabat-sahabat Nabi, emang mereka hijrah langsung senang. Mereka senangnya dalam urusan agama, tapi itu pun masih diuji lagi. Mereka bisa sholat berjamaah di masjid Nabawi ketika itu, yang sebelumnya nggak pernah bisa sholat di Mekah berjamaah. Karena Mekah dikuasain orang-orang musyrikin. Tapi sampai Madinah mereka mendapatkan itu. Tapi urusan ekonomi belum dapat mereka. Bayangin sebagian sahabat Nabi itu sholat cuma pakai sarung. Dan ketika ruku atau sujud dipegangin sarungnya. Karena kecil sarungnya. Takut tersingkap aurat mereka. Tapi itu tidak membuat mereka gundah. Karena mereka udah mantap. Aku ini menuju kepada Allah SWT. Maka perlu dilihat apa masalahnya. Kalau bicara masalah ekonomi, Allah janji. Tapi hijrah itu bukan menuju ke ekonomi yang
nyaman menuju ke yang lebih nyaman, bukan pada hakikatnya. Hijrah kepada Allah SWT adalah dari yang dilarang sama Allah menuju yang diridhai Allah SWT. Dan mantapkan hati. Kalau belum mantap, antum belum kenal sama Allah SWT. Antum belum kenal. Makanya sebagian orang ketika dipindah, ya, kita bicara mutasi pekerjaan. Ada orang yang dimutasi dari satu daerah yang dia merasa nyaman di daerah itu, kemudian dimutasi ke tempat yang lain yang dia gak punya gambaran tentang tempat itu. Karena dia tidak memiliki gambaran yang lengkap, dia gundah. Ya Allah, sudah enak di sini, udah banyak sohib, udah banyak kawan, gak jauh dari tempat-tempat yang nyaman. Dia gundah akhirnya. Tapi ketika dia tahu di tempat itu ada sesuatu yang lebih baik dari di tempat ini, maka kegundahan itu akan hilang. Ketika antum hijrah menuju kepada Allah SWT, Allah tuh yang punya bumi ini. Allah tuh yang punya nyawa kita. Maka nasihat ana, kenalilah Allah lebih dalam lagi. Agar engkau semakin yakin kalau benar-benar engkau hijrah menuju kepada Allah SWT. Tapi kalau enggak, ya udah, hijrahnya untuk wanita, hijrahnya untuk dunia, ya itu yang akan dia dapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz, saya mau bertanya bagaimana sikap kita seharusnya menghadapi seorang ibu yang tidak pernah sepaham dengan kita, terutama dalam ilmu agama, sedangkan sudah berbagai cara dilakukan, tapi akhirnya perdebatan dan selalu diakhiri dengan prasangka kurang baik terhadap anaknya. Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara hijrah, bicara hidayah, ya, kita ini gak tahu hidayah itu turun ke siapa dahulu. Ada yang ibunya dapat hidayah, anaknya belum dapat hidayah. Ada yang sebaliknya, anaknya dapat hidayah, ibunya belum. Maka terjadilah proses bagaimana anak yang cinta kepada ibunya ingin mengajak ibunya menuju kepada jalan keridhaan Allah SWT. Mengajak ibunya hijrah juga nih. Tapi prosesnya kadangkala mendapatkan penentangan yang dahsyat dari ibu. Karena ibu merasa anaknya gak tahu apa-apa. Inilah yang perlu antum jaga. Bahwasanya ibu yang ngerti, ibu yang lebih faham. Sehingga ketika bicara sama ibu, antum perlu merendah diri. Ibu, afwan ibu, mungkin ilmu ana salah ibu, bisa ibu koreksi. Yang kayak gini-gini gimana ibu? Merendah diri sama ibu kita. Jadi bukan kita berdebat sama ibu kita, tapi kita bagaimana ibu kita mendapatkan kebenaran dengan dia mengoreknya sendiri. Karena kadang-kadang kalau anak yang ngasih tahu gak mau. Bapaknya Abu Bakar tuh kapan dapat hidayah? Bisa dilihat. 13 tahun di Mekah, yang masuk Islam Uthman bin Affan lewat tangannya Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka masuk Islam. Bapaknya sendiri gak masuk Islam. Selama Abu Bakar berada di kota Mekah. Kapan masuk Islam bapaknya? Ternyata bapaknya masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, pada waktu penaklukan kota Mekah. Jadi memang ada, ternyata ada hal-hal lain yang membuat orang itu jadi masuk Islam. Selain kita berusaha, antum berusaha, kalau bicara debat, ketika sudah debat gak enak, antum minta maaf sama ibu. Ya ibu, mohon maaf ibu, aku mau belajar lagi ibu. Makasih banyak nasihatnya ibu. Aku mau belajar lagi. Sampaikan seperti itu. Dengan harapan sang ibu tahu anaknya memang sedang proses belajar. Ketika nanti ada yang perlu disampaikan, ibu kayak gini ibu. Kemudian anak juga harus tahu kondisi orang tuanya. Kapan berbicara sama ibunya. Caranya bagaimana. Kemudian tahapan-tahapannya mana dulu yang perlu disampaikan. Dan pada akhirnya doa menjadi kekuatan yang paling dihandalkan. Untuk semua tahu bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nih. Ibunya tuh dibawa dari kampung. Ibunya masih Nasrani. Masih non-muslim. Dibawa dari Daus. Bapaknya udah gak ada. Dibawa ke Madinah. Dan ibunya gak suka sama Abu Hurairah. Bahkan jangan Abu Hurairah, sama Nabi gak suka. Alaihi salatu wassalam. Sering tuh Nabi dicaci maki sama ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah terus sabar, dia terus berbakti sama ibunya sampai suatu hari dia enggak kuat sudah karena ibunya keterlaluan sudah. Mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan, mintakan sama Allah hidayah buat ibunya Abu Hurairah. Nabi mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Subhanallah. Setelah itu Abu Hurairah pulang, ibunya masuk Islam. Maka tetap kita berbakti sama orang tua kita dan kuatin doa kita buat orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya kalau Herr Ustaz, berikutnya ini ada dua pertanyaan, mungkin saya gabung, kurang lebih mirip tentang musik Ustaz. Bagaimana cara hijrah mendidik anak dijauhkan dari musik, di mana di sekolahnya TK-nya ini pasti dengan dekat dengan lagu anak-anak. Nah, termasuk ibunya dia juga bertanya mungkin bagaimana hukumnya jika masih belum hijrah dari mendengarkan musik. Nah, jemaah. Kalau bicara hijrah, tadi kita udah sampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, yang disebut orang hijrah itu man hajara manahallahu anhu. Dia orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan dalam riwayat lain dikatakan man hajara su', yang meninggalkan keburukan. Kita lihatlah hal-hal yang baik kita kerjakan, yang buruk yang enggak bermanfaat kita tinggalin. Bicara musik, Nabi alaihi salatu wasalam, beliau adalah Nabi yang diutus untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Bagaimana beliau ngajar anak-anak? Bagaimana para sahabat generasi terbaik umat ini bisa tercipta tanpa ada musik di sana? Mereka jadi generasi yang baik. Bahkan generasi emas umat ini, mereka. Maka tugas orang tua mendidik anaknya, yang pertama memang dia punya tugas memilihkan sekolahan yang baik buat anak-anaknya. Tapi memang kadangkala materi musik ada di sebagian sekolahan, dan ini jadi PR berat buat orang tua untuk memahamkan kepada anaknya. Kalau bicara seni, ada banyak seni yang halal yang bisa dipilih oleh anak. Gak harus hal itu dikerjakan. Dan outputnya jadi apa juga anak. Apakah mereka mau jadi penyanyi lulus dari SD? Apa mereka mau jadi hal yang berguna ketika lulus dari SMP, SMA? Ini juga perlu kita pahamkan kepada masyarakat. Semua kebaikan udah Nabi suruh. Dan semua keburukan Nabi udah larang. Bagi orang tua kalau dikatakan tadi yang belum hijrah dari musik, segera. Kenapa? Kalau engkau belum hijrah dari mendengarkan musik-musik, gimana dengan Quranmu? Engkau katanya berhijrah dari yang buruk menuju kepada yang baik, atau dari yang kurang baik menuju kepada yang lebih baik. Itu hijrah. Maka belum sempurna hijrahmu. Teruslah berusaha memohon kepada Allah SWT. Mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, urusan musik ini kan ada perdebatan di antara para ulama. Udahlah. Antum lihat Rasulullah SAW, antum lihat para sahabat Nabi. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, kita lihat, ini sahabat dengerin musik enggak sih? Nabi alaihi salatu wasallam dengerin enggak? Oh, ternyata ada hari-hari raya. Ya, fadhol. Ikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak perlu memperpanjang perdebatan. Kita ingin mencerahkan umat. Kita ingin membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Terkadang ada hal-hal yang diperdebatkan yang sejatinya kita kalau mau berakal, ya udah tinggalinlah supaya kita jadi lebih baik. Maka anak rasa orang yang hijrah salah satunya adalah ketika memang ada perbedaan pendapat, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, tinggalin. Engkau lebih selamat. Dan kita tahu bagaimana pendapat para ulama tentang hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz, mungkin ini diulang pertanyaan tapi enggak apa-apa. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah Ustaz dalam hijrah? Nah, iya jemaah, tadi kita udah bicarakan hijrah itu sampai mati. Sehingga harapan kita, apa yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita dapat tuh. Karena ada orang yang hijrah tengah jalan, balik dia. Apa penyebabnya? Dia suka noleh. Maka kalau ingin istiqomah, jangan noleh. Ya udah, kayak kuda. Kuda itu dikasih kacamata supaya dia gak noleh. Anda baru faham, subhanallah ya. Kuda itu
ketika ada kuda perempuan di depan dia, dia itu jadi semangat jemaah untuk lari karena dia mengejar sesuatu. Ada nafsu. Nah, sekarang antum kalau ingin istiqomah harus ada sesuatu yang antum kejar. Antum ngejar apa? Ambisi antum itu apa? Yang dikatakan tadi jangan noleh. Tapi antum harus lurus. Antum sedang cari apa? Kalau ternyata yang antum cari itu perempuan, orang tuh istiqomah untuk dapatkan itu perempuan. Untuk cari harta istiqomah sampai meninggalkan negerinya, kita ngelihat ada orang-orang yang hijrah meninggalkan negerinya 30 tahun, 34 tahun. Antum ngapain lama banget di negeri itu? Oh, ana cari fulus, Ustaz. Istiqomah dia 34 tahun kerja di negeri orang. Karena ada yang dia cari. Maka disinilah antum harus perbaiki niat antum, target yang antum hendak cari. Kemudian yang ketiga, ilmu yang terus digali. Dan sumber ilmu yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Baca tuh Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sering ana sampaikan, ketika orang membaca Al-Qur'an Karim tanpa tahu maknanya, dia dapat pahala, dia dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika antum membaca Al-Qur'an Karim sambil memahaminya, maka antum dapat dua. Yang pertama antum dapat hadiah, yang kedua antum dapat hidayah. Maka cari ilmu, sumbernya Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa? Ketika orang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, insya Allah jalannya itu gak akan ke kanan, gak akan ke kiri. Kenapa? Karena jalannya Nabi satu, ya inilah jalannya Nabi SAW. Kemudian yang keempat, berdoa, mohon sama Allah SWT. Karena insya Allah ketika antum berdoa memohon kepada Allah SWT, Allah janji akan mengabulkan doa antum. Dan mungkin yang terakhir, perjalanan hijrah ini panjang, melelahkan, ada banyak rintangan. Maka antum perlu bekal, antum perlu kawan, dan antum perlu pembimbing. Bekalnya tadi udah sampaikan, ilmu ya, belajar ya. Kemudian yang kedua, antum perlu kawan. Kawan yang sehati sama antum, yang sama-sama mau hijrah, yang saling mengingatkan. Karena kalau perjalanan sendirian bosan, maka dengan adanya kawan, ya kita lihat Nabi SAW ketika sahabat hijrah ke kota Madinah, langsung dicarikan saudara sama Nabi SAW. Ada pendampingan, kita perlu pendampingan supaya istiqomah. Mungkin gak ada yang mendampingin kita, kita perlu cari sendiri supaya dia mau dampingin kita. Gak harus dia lebih alim dari kita, tapi paling tidak dia sehati sama kita, sama-sama mau istiqomah. Yang ketiga, yang pertama bekal, kemudian kawan, yang ketiga ini pemandu. Guide lah. Kalau antum berangkat ke sebuah negeri, antum perlu guide. Guide yang ngasih tahu ya. Nabi SAW waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau itu bawa bekal, beliau perlu kawan, siapa kawannya? Abu Bakar Siddiq. Beliau perlu pemandu yang tahu jalannya, jalan supaya tidak ketahuan sama orang-orang musyrikin, dan beliau bayar tuh pemandu tersebut. Dan pemandu itu dalam hijrah kita menuju kepada Allah adalah orang yang berilmu. Antum cari ustaz, nggak harus ustaz itu terkenal, tapi ustaz itu di atas jalan yang benar. Mungkin ustaz itu berada di pesantren, mungkin dia sekedar guru ngaji, tapi dia tahu jalan menuju kepada Allah SWT. Ketika antum punya problematika, punya masalah, datang kepada dia. Dan yang terakhir, tadi mungkin yang katakan terakhir, yang terakhir itu jemaah rahimakumullah, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Jangan menunda-nunda kalau mau istiqamah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Yang berikutnya, ada seorang ayah nih Ustaz, punya anak gadis 2 orang. Gimana cara membawa hijrah anak gadis ana yang 2 orang sementara mereka masih bergaul dengan teman-teman yang belum hijrah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Nih, Allah memerintahkan kepada orang tua, buat para orang tua semuanya, bapak ibu, di
bahu kalian ada amanah yang besar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah. Bagaimana para orang tua menjaga diri mereka, anak-anak mereka dari api neraka. Sekarang bagaimana nih orang tua yang mau ajak anaknya hijrah? Sejatinya anak tuh ikut orang tuanya. Orang tuanya mutasi dari Jakarta ke Bekasi, berangkat tuh sama anak-anaknya. Kadangkala dimutasi ke Banjarmasin, dibawa keluarganya. Tapi kadangkala ada yang gak mau ikut. Keluarganya maksa, tetap gak kita di Jakarta, ayah mau ke Banjarmasin, Banjarmasin lah. Ada yang seperti itu. Sekarang bagaimana ayah ini memberikan pemahaman kepada anaknya, kita harus berangkat ke Banjarmasin. Itu tugas orang tua. Ada kesalahan dari orang tua. Apa kesalahan orang tua? Dia ternyata gak pernah ngajarin yang benar sama anaknya dulu. Karena dia belum hijrah. Dulu dia sama-sama anaknya. Bahkan anaknya itu adalah cerminan dari bapak. Dengan berjalannya waktu, ayahnya belajar. Sehingga ayahnya jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mulailah ayahnya hijrah. Sang anak gak mau diajak. Gimana caranya? Komunikasi yang baik sama anak. Bermula komunikasi yang baik sama anak itu ketika berbincang tentang Allah SWT sama mereka. Bukan mengatakan, nah ini boleh, ini gak boleh. Dari dulu bapaknya tahu itu gak boleh tapi dilakuin sama bapaknya. Masalahnya kan bukan masalah ilmunya, dia tahu tuh hukumnya. Tapi bagaimana kita buat dia kenal sama yang membuat ini hukum, yang meletakkan ini aturan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kenalkan tuh anak-anak sama Allah SWT. Setelah anak-anak itu kenal ya, perlahan-lahan ketika ilmu itu mulai masuk ke hati mereka berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan hari akhir ya. Setelah itu baru kita buka nih tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dia jadi cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita orang kalau ngerti itu ya harapannya dia meninggalkan. Tambah lagi suruh dia berdoa. Kawan-kawannya gimana nih orang tua? Perlu menyadarkan dia dengan cara mencarikan kawan yang lain. Kawan-kawan yang baik. Subhanallah, pengaruh kawan ini sangat besar sekali. Dia mungkin mengatakan, aku gak punya kawan kecuali mereka. Ya, orang tua carikan kawan buat dia. Undang anak kawannya. Bapak nih, oh ini itu anak cewek itu. Dia punya kawan, punya anak cewek yang alhamdulillah udah ngaji ini. Itu undang ke rumah ya. Supaya ada sentuhan-sentuhan dengan kawan yang mengajak kepada kebaikan. Insya Allah dengan cara seperti ini semua harapan dan usaha Allah yang menentukan. Jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau Heron Ustaz, masih ada Ustaz yang agak panjang, mungkin saya persingkat pertanyaannya. Dia baru saja hijrah, lalu dia ingin sekali mengajak teman-temannya, ingin sampai ke surga dengan mereka dan ingin sama-sama berjuang untuk akhirat. Bagaimana cara memberitahu yang baik agar kita sabar dan tidak memaksa, sedangkan ingin beramal ma'ruf nahi munkar, ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini teman-teman yang baru hijrah. Ilmu itu kata Ibn Jamaah ada 3 jengkal. Yang masuk ke jengkal pertama biasanya jadi sombong, jadi sok tahu, sok alim. Ketika dia pindah ke level yang selanjutnya, dia jadi tawadhu, rendah diri. Ketika dia masuk ke level yang ketiga, dia jadi faham. Kalau ternyata dia gak tahu apa-apa. Itu ilmu. Maka buat kawan-kawan yang hijrah, tolong jaga diri. Antum perlu mengkaji tentang bagaimana mendakwain kawan-kawan antum. Yang pertama, dakwain mereka dengan akhlak antum. Buktikan kepada mereka bahwa apa yang antum pelajari, apa yang antum kaji, itu indah. Indah dan berdampak positif buat diri antum, buat keluarga antum dan masyarakat.
Jadi masyarakat itu merasakan Fulan ini sejak hijrah jadi orang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, antum lihat kawan-kawan antum. Kawan kita itu gak semuanya dekat sama kita. Maka lihatlah yang paling dekat sama antum. Antum perlu pandai-pandai membaca siapa nih yang perlu kita kasih tahu. Dengan harapannya dia menjadi corong antum untuk dakwah selanjutnya. Antum gak sendirian. Seperti Nabi SAW, Abu Bakar masuk Islam, besoknya Abu Bakar bawa orang banyak. Antum perlu cari kawan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, perlu adanya adab dan etika. Ketika yang antum ajak bicara, ya mungkin orang anaknya orang yang terhormat, yang itu anaknya orang biasa, kita bukan membeda-bedakan, tapi cara masuknya itu memang seperti itu. Yang keempat, doakan mereka. Antum ketika di malam hari sebutkan nama Fulan ya, bahkan mungkin gurunya yang sangat membenci dirinya, dia minta sama Allah, ya Allah Fulan, ya Allah mudah-mudahan kasih hidayah. Sebutkan nama kawan-kawan antum yang ingin dia dapat hidayah, karena sejatinya antum gak bisa maksa mereka, tapi keinginan mereka dapat hidayah itu perlu diperkuat. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kau gak bisa maksa mereka, gak bisa. Maka tadi caranya, dengan cara berdoa agar mereka dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ron Ustaz, ini ada dua akhwat bertanya tentang sedekallahul azim Ustaz. Nah, kalau bicara sadaqallahul azim, artinya sadaqallahul azim itu maha benar Allah yang maha agung. Kita katakan sadaqa Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Nabi itu benar. Kadangkala Nabi SAW ketika sahabatnya bertikai, Abu Darda bersama Salman, akhirnya setelah itu Abu Darda laporan, Salman ini ngasih beberapa amalan gitu loh, yang ngasih tahu istrimu punya hak, dirimu punya hak, robmu punya hak, matamu punya hak. Lalu Abu Ad-Darda rahimahullah radhiyallahu anhu melaporkan kepada Salman, menyampaikan ucapan Salman. Apa jawab Nabi SAW? Sadaqah Salman. Salman benar. Jadi apa yang diucapkan benar. Itu artinya sadaqah Allah. Itu Allah. Kalau sadaqah Rasulullah, Nabi benar. Adapun orang kita katakan sadaqah Fulan. Fulan ngomong kayak gini, benar, benar. Sadaqah Fulan. Ucapan ini baik. Dan diucapkan ketika memang diperlukan. Namun apakah setelah membaca Al-Quranul Karim, Nabi itu setelah baca Quranul Karim, apakah beliau selalu membaca Sadaqallahul Azim? Bacakan satu ayat, beliau mengatakan Sadaqallahul Azim. Maka dipelajari, dilihat. Kalau ternyata Nabi SAW tidak mengatakan hal itu, tatkala beliau menyampaikan Allah berfirman, ketika beliau ngaji, kita tahu apalagi Nabi SAW, kerjaan Nabi SAW ketika berdakwah itu ngapain? Yatlu alaihim ayati. Nabi membacakan ayat-ayat Allah SWT. Sepanjang yang anda tahu, Nabi tidak menutupnya dengan sadaqallahul azim. Tapi kalau sekali-kali kita membaca Quran, ya Allah benar nih apa yang Allah sampaikan. Benar. Semuanya benar. Tapi kondisi-kondisi tertentu kita semakin yakin ya Allah ya. Ternyata kejadian beneran apa yang disampaikan Allah SWT. Jadi kalau kita mengucapkan itu untuk menguatkan, maka gak ada masalah. Tapi tidak menjadi penutup. Sehingga yang ditakutkan, kalau ada orang baca Quran, gak ditutup sama sadaqallahul azim, oh ini kok tidak menghormatin Quran. Sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan Nabi SAW, akhirnya dijadikan sebuah patokan kebenaran. Jadi ingat, para ulama menjelaskan ucapan sadaqallahul azim itu baik, tapi kalau dilazimkan setiap membaca Al-Quran harus membaca sadaqallahul azim, sehingga itu yang bermasalah. Tapi ketika antum baca Quran kemudian antum melihat artinya, ya Allah sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, benar ini yang apa yang Allah sampaikan, itu enggak masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini satu akhwat, ada dua pertanyaan nih kayaknya Ustaz.
jika suami melakukan kemaksiatan dan istri sudah menasihati, tapi tetap dilakukan, apakah dosa tersebut mempengaruhi kehidupan keluarganya? Dan yang kedua mungkin, dan jika kalau tidak berhubungan, dan jika bunga riba diberikan ke anak yatim piatu, apakah diperbolehkan? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini dua pertanyaan berarti. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan istri yang melihat suaminya berbuat dosa dan dia sudah melarang, tapi suaminya tetap ngerjain. Apakah akan berdampak kepada kehidupan mereka? Nah, dosanya, memang istri udah gak punya dosa dengan dia menegur suami, ngasih tahu, tapi suami tetap berbuat dosa. Dampaknya, mereka bisa dipisahkan. Dampak dosa itu bisa berpengaruh kepada ekonomi, kepada keharmonisan, kepada anak-anak. Karena Allah telah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa melakukan dosa pasti Allah balas. Istri enggak melakukan dosa karena dia udah negur suaminya. Jadi kita ketika melihat kemungkaran, tugas kita menegurnya. Perkara dia kerja enggak kerja urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap pengaruh dosa itu kadang-kala membuat kehidupan enggak harmonis. Kenapa? Istri mau ke surga, suami mau ke neraka. Gimana mau bareng? Gak mungkin. Sampai kata Nabi SAW, ma tahabathnani thumma furriqa bainahuma illa bidhambin ahdathahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan, cinta itu berubah jadi permusuhan, melainkan karena dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Maka ini menjadi catatan istri, jangan meremehkan dosa suami. Artinya ketika dia udah kasih tahu, bukan berarti udah lepas, ya enggak. Kita tetap berusaha jangan sampai istri enggak ingin pisah sama suaminya. Kecuali dia melihat kayaknya udah enggak bisa, Ustaz. Ya udahlah kita pisah. Beda lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan dana riba, jemaah. Yang pertama kita tahu, riba itu dosa. Allah Azza wa Jalla melaknat yang meminjamkan uang, yang pinjam uang, yang jadi saksinya, yang jadi penulisnya itu dilaknat. Mereka sama dosanya. Tinggal sekarang bagaimana ketika kita punya dana riba yang kita tidak ingin sebenarnya, tapi karena kondisi akhirnya kita taruh uang di tempat itu yang berbunga. Tapi nasihat ana, ketika antum mampu untuk tidak meletakkan uang di tempat itu, maka letakkan di brankas besi. Sehingga antum tidak membantu orang melakukan riba. Tapi kalau yang terpaksa gimana tuh uangnya tuh? Ya antum berlepas diri dari uang tersebut. Berlepas diri dari uang tersebut. Bukan antum sodakoh, tapi antum ingin lepas dari dosa. Terus kita ingin lepas dari dosa, diberikan kepada siapa? Disinilah terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan, udah lepas apa aja kasihin udah. Yang penting buat antum haram, buat mereka halal. Karena mereka menerimanya sebagai pemberian. Mau dikasihkan kepada fakir miskin, anak yatim, umumnya. Karena buat mereka bukan riba itu. Buat antum riba. Dan antum hendak membuang uang ini, dibuang ke mereka. Ada yang lainnya mengatakan untuk maslahat umum, dan itu mungkin lebih aman. Untuk maslahat umum ya, kita berikan untuk membangun fasilitas umum, toilet, ya, jalan, atau apalah. Tapi sejatinya ingat, ketika antum mengeluarkan uang itu, antum bukan sodakoh. Antum jangan, oh ana bantu fakir miskin. Antum sedang membersihkan diri dari dosa. Dan kalau antum mau cari pahala, antum mau cari pahala, kasih dia yang halal. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka itu adalah untuk berlepas diri dari dosa kita, dan bukan dalam rangka sodakoh. Hati-hati niatnya. Karena kalau untuk niat sodakoh, jelas Allah menolaknya dari antum. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Tapi kalau bicara hukumnya, buat dianya Ustaz, ya udah buat dianya insya Allah gak masalah. Karena memang dia perlu, dia butuh sama uang tersebut. Tapi kalau untuk fasilitas umum mungkin akan lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang pertanyaan berikutnya Ustaz, ini ada surat Al-Qasas ayat 56.
Artinya sungguh engkau Muhammad tidaklah memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengerti orang yang memberi petunjuk. Gimana pertanyaannya, bagaimana caranya Ustaz ketika datang agar kita istiqomah? Gimana pertanyaannya? Ini datang apa nih, kurang jelas Ustaz. Mungkin dia memberi petunjuk, apa, memberi petunjuk pada orang mungkin yang dia kasihi, tapi orang itu mungkin tidak. Naam jamaah. Ngikut jamaah. Taib, di surah Al-Qasas tadi Allah Azza wa Jal memberikan arahan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus dan kepada umatnya secara umum. Bagaimana paman Nabi yang Nabi cinta sama pamannya? Ya, paman yang bantu, yang nolong, orang mau tidak mau respect sama dia. Tapi ternyata pamannya enggak masuk Islam. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah apa? Maksudnya hidayah itu taufik. Hidayah mengajak dia untuk jadi benar. Tapi kalau sekedar menyampaikan ini boleh, ini gak boleh, bisa. Nabi memang mengajarkan itu. Tapi Allah yang memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini ada catatan penting. Allah tuh lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah lebih tahu. Kenapa? Karena muncul generasi yang selanjutnya dari orang-orang yang mulai mengotak-atik sejarah. Dia mengatakan, kenapa Abu Thalib gak dapat hidayah? Kenapa Abu Sufyan dapat hidayah? Kenapa Khalid bin Walid dapat hidayah padahal dia pernah memerangi Nabi SAW? Kenapa Wahsy yang membunuh Hamzah dapat hidayah? Kenapa Abu Thalib gak dapat hidayah? Hidayah ini bukan kita yang bagi-bagi. Maka Allah sebutkan, wahuwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia maha tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka sekarang kita perlu tunjukkan sama Allah, kita tuh pantas gak dapat hidayah? Antum di hatinya ada kebaikan gak? Ada keinginan berubah gak? Paling gak itu yang muncul dari diri kita. Karena ada orang-orang ketika kita ajak ke masjid, oh Ustaz belum dapat hidayah Ustaz. Memang gak ada keinginan untuk berubah dia. Tapi orang-orang yang punya keinginan untuk jadi lebih baik, insya Allah, Allah tuh lebih tahu mana yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi ketika Allah berbagi hidayah tuh, itu berdasarkan ilmunya. Kita kadang-kadang kan melihat kepada bahirnya aja, penampilan ukayanya fulan ini pantas dapat hidayah. Tapi kenapa kok gak dapat hidayah? Allah yang lebih tahu. Kalau bicara bagaimana amal saudara-saudara kita yang kita ajak supaya mereka istiqomah, ya, mereka mau ikut, tadi kita sudah sampaikan beberapa triknya. Salah satunya mendoakan dia, menunjukkan kebaikan kepada dia. Dengan cara itu semoga hatinya terbuka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allah Ron Ustaz, berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan, beliau ini meninggalkan hijrah dari bisnis musik tahun 2019. Pertanyaannya, bagaimana harta dan aset seperti rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain dari hasil menjual alat musik tersebut, apakah bisa dipergunakan? Barakallahu fikum, orang yang bertobat jemaah dari masa lalu yang kelam, maka hasil kerja dia selama ini halal buat dia. At-taubatu tajubu ma qabla. Tobat itu menghapuskan dari yang telah berlalu. Kecuali itu hartanya orang, baru dibalikin. Dia ngerampok tuh di rumahnya, masih ada motornya orang. Cara tobatnya balikin motornya. Tapi kalau enggak, ini semua dia dengan cara legal dia mendapatkannya. Tapi cara tersebut dilakukan dengan saling ridho, namun Allah mengharamkannya. Ketika dia telah bertobat, maka selesai. Para sahabat Nabi, orang Yahudi yang masuk Islam, orang Yahudi itu melakukan riba, melakukan transaksi macam-macam lah dia, jualan khomer ya. Ketika mereka masuk Islam, maka selesai. Tidak disuruh uangnya, suruh habisin, enggak. Begitulah ketika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hartamu itu jadi halal buat engkau, tapi ujian Allah akan datang kepadamu untuk menguji kebenaran hijrah. Berapa banyak orang yang akhirnya dibersihin sama Allah, tak punya apa-apa. Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira
dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak akan diuji. Kebenaran hijrahmu akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Terakhir Ustaz ya. Siap. Dipilih, Mas. Si. Ini berdasarkan ini nih, jam kayaknya lebih adil Ustaz ya. Masih banyak soalnya. Ustaz, ini yang ini terakhir nih 10.26 pertanyaannya. Istiqomah, bagaimana agar istiqomah dalam hijrah ke manhaj salaf? Namun ortu masih menganggap aneh, jadi dia dianggap aneh oleh orang tuanya. Ya aneh lah, itu gak sama sama mereka. Kita kalau bicara aneh, orang yang meninggalkan tradisi itu akan aneh. Tradisi ini kalau kita ngelihat ya, budaya. Antum kalau berangkat ke mungkin ke pedalaman Banten, mereka punya budaya sendiri. Antum akan menganggap mereka aneh. Antum berangkat ke pedalaman Papua untuk melihat di sana orang-orang kok kayaknya aneh. Antum berangkat ke Afrika akan jadi aneh. Karena apa? Karena menyelisihin tradisi dan kebiasaan kita. Keanehan itu muncul dari sana. Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan tarkul ada adawa. Meninggalkan kebiasaan itu menimbulkan permusuhan. Dan itu realitanya. Antum dimusuhin. Antum dianggap aneh. Apa yang harus antum lakukan? Ingat, Islam dimulai dengan keanehan. Nabi alaihi salatu wasallam sendirian dianggap aneh, dianggap orang gila sama orang Mekah. Sendirian. Aneh nih. Sampai kata mereka apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia nih mau jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu? Aneh banget nih orang. Sampai dikatakan penyihir karena keanehan dia. Bagaimana sekarang antum menyikapin keanehan diri antum? Sebenarnya yang aneh itu kadangkala sikap antum. Ada hal-hal yang seharusnya antum tunjukkan kepada mereka aneh tapi positif. Contoh nih, antum masya Allah jadi rajin mandiin motornya ayah. Gak usah disuruh mandiin mobilnya ayah. Gak usah disuruh nyapu rumah. Gak usah disuruh mijetin kakinya orang tua. Ini aneh. Karena antum tidak terbiasa seperti itu. Keanehan yang positif ini semoga mendorong orang tua jadi tahu, alhamdulillah anakku sejak ngaji. Jadi bukan keanehan yang ada orang yang bermudah-mudahan membid'ahkan orang tuanya, menfasikkan orang tuanya, bahkan mengkafirkan orang tuanya. Ini yang gak benar gitu. Maka nasihat ana, antum aneh tapi positif. Hal-hal yang tidak biasa antum kerjakan dalam rangka berbakti kepada orang tua, antum kerjain, antum maksimalin, antum pijitin bahu abah antum, antum bikinin teh pulang, antum membawakan sesuatu. Jadi orang tua akan bingung. Dan memang antum harus sabar. Karena kadangkala antum akan diusir sama orang tua. Nabi Ibrahim diusir sama orang tuanya ketika menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Terus doain orang tua. Jangan pernah berhenti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu jemaah yang bisa ana sampaikan karena ana ada acara selanjutnya yang harus dituntaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita dan pada akhirnya kita berharap husnul khatimah. Baik, ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz sudah bisa hadir. Kalau boleh sekalian tutup dengan doa Ustaz. Tadi beberapa menanyakan tentang doa yang tadi Ustaz. Baik. Itu doa yang dibaca, yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Syaddad bin Aus. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.